Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya. Dan di sebelah saya ini adalah sebuah knalpot mobil, yaitu HKSG. Kita menyebutnya dengan HKSG. Ini tipenya HKSG3, dikenal dengan HKS Gronel. Mari saya perlihatkan teman-teman. Ini keseluruhannya stainless ya. Dan di bagian sini adalah tulisan HKS. Dan ini cukup berat ya teman-teman. Lebih berat ketimbang knalpot pada umumnya, karena di sini saringannya cukup panjang dan isi saringannya itu glass wool yang sama digunakan oleh merek yang terkenal di Indonesia. Untuk panjang dari kanan ke kiri, dari sini sampai sini itu adalah 35 cm. Sementara untuk bagian depan sini lebarnya ya, ini lebarnya adalah 8 atau 9 cm karena di sini bibirnya tebal ya. Untuk bagian dalamnya kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Seperti ini penampakannya. Dan untuk bagian belakangnya kayak gini. Ini 5 cm karena universal. Suara dari knalpot HKS Gronel ini berbeda dari kebanyakan knalpot mobil yang lain. Karena ini adalah spesialis dari suara knalpot yang adem, yang nggak berisik. Jadi untuk teman-teman yang suka suara yang adem nggak berisik ya, ini cocok untuk teman-teman. Jadi pengen ganti knalpot racing tapi yang nggak berisik, atau untuk teman-teman yang pengen penampakan knalpot belakangnya racing kayak gini kan, tapi juga nggak mau suaranya berisik dan juga nggak mau, ya standar-standar aja ya, ini adalah solusinya gitu. Jadi memang suaranya adem, tapi ya enak juga digeber-geber akan terdengar sedikit, tapi nggak berisik, jadi nggak mengganggu warga tetangga sekitar gitu kan. Jadi aman banget teman-teman. Perbedaan dari knalpot HKS Gronel ya, dari knalpot yang lain itu adalah di bagian sini ya teman-teman. Coba teman-teman lihat video saya yang lain ya. Kalau knalpot lain itu di bagian sininya itu selongsongnya itu kosong, tapi enggak dengan HKS Gronel ini, karena di sini itu diisi dengan yang namanya itu peredam saringan itu. Jadi saringannya kalau kebanyakan knalpot tuh di sini nih, di bagian sini nih yang besar, sebelah sini yang enggak kosong, tapi ini enggak, ini bahkan udah dari sininya tuh. Coba lihat teman-teman, ya kan, tuh itu udah peredam di situ, udah ada saringannya. Jadi itulah perbedaannya, makanya dia karena saringannya panjang jadinya suaranya itu adem karena peredamnya panjang. Cocok banget lah untuk teman-teman yang suka dengan suara yang adem, ngebas, nggak berisik. Dan ini terbuat dari stainless steel 100% luar dan dalam. Untuk teman-teman yang berminat untuk memiliki knalpot ini bisa langsung menghubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera di atas ataupun di bawah. Dan untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek bisa langsung datang, terutama yang ada di Bekasi bisa langsung datang ke toko kami, ada di Perumahan Pejuang Jaya, Bekasi Barat, dekat dengan BKT atau Harapan Indah. Untuk pembelian secara online itu juga aman banget, karena ini knalpotnya kita kirim dulu, setelah sampai baru teman-teman bayar. Itu juga teman-teman bisa buka dulu, bisa cek, baru kalau udah ya bayar. Jadi nggak usah ribet-ribet login lah atau apalah, cuma tinggal kirim alamat lengkap aja cukup, kita kirim, bayarnya belakangan. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.